Alright guys, it's Lutfi Ali Monir dan selamat datang di channel gue. Kemarin itu gue ngeliat si Okto bikin challenge teman-teman. Katanya dia bakal bikin 7 day Mobile Legend challenge kan katanya. Dan gue kepikiran buat bikin challenge juga di channel gue. Tapi channel gue bukan Mobile Legend, tapi Monster Hunter. Nah jadi buat challenge pertama ini gue pengen ngebantai semua monster yang ada di Monster Hunter Solo. Nah buat judulnya nanti gue bakal bikin misal buat monster pertama, misal dari nomor 1 yang paling gampang dulu. Yang pasti paling gampang itu di Monster Hunter yang bakal gue bantai itu Gerinja Giras dulu. Disitu paling masuk langsung ke Xenojiva, itu bosnya yang terakhir. Gue kebetulan udah tamat juga sih MH. Nanti gue bakal kasih tahu buildnya apa dan lain-lain di video tiap videonya. Nah teman-teman, terus pengumuman yang kedua adalah gue baru buka merchandise. Jadi gue buka 2 desain. Jadi kan kita tuh main art tuh udah dari channel gue zaman 10.000 kalau nggak salah. Pertama kali gue main art itu gue ditemenin sama Kay. Kalau kalian bisa lihat tuh ada di playlistnya yang Super Retreat Island. Itu gue pertama kali record art sama Kay. Nah teman-teman, terus art itu periodenya berlanjut lagi ke sempat vakum kan, dari sejak Kay pindah ke Jepang itu sempat vakum sampai akhirnya Valen masuk, Vibration keluar, gue record lagi art sama Valen buat yang record DLC Vibration. Nah jadi teman-teman, gue ngebikin 2 kaos. Itu desain pertama itu desain yang timnya Kay sama timnya Valen. Nih, ini desainnya ada di sini teman-teman, kalian bisa lihat. Kalian bisa ambil merchandise ini hari ini teman-teman. Nanti cek aja di Instagram gue buat pre-ordernya dan sistem kontaknya dan lain-lain. Kalian juga bisa order di bawah nih. Kontak buat ordernya ada di bawah di deskripsi sama di komen. Ini bakal gue pin komen gue buat kalian order merchandise-nya. Nah jadi kalian bisa milih 2 desain kaos ini. Kalian mau pilih tim K apa tim V. V itu Valen, K itu K. Nah yang K ini teman-teman, gue ambil desainnya ini bener-bener dari Sorcerer Earth banget. Karena kita akan main sama Kay itu streaming itu waktu dulu itu di Sorcerer Earth ya, di tempat padang pasir. Nah yang sama Valen ini di Aberration, makanya belakangnya di Red Queen. Yang satu lagi yang si Valen ini Wyvern, gitu teman-teman. Ya paling itu aja teman-teman yang pengen gue umumin di video singkat ini. Mungkin kedepannya gue bakal bikin seri-seri arc lagi dan mungkin gue bakal nambah game-game yang ada lagi. By the way, gue bakal kasih bocoran bulan ini itu ada game apa aja yang bakal keluar. Yang bakal gue main ini kemungkinan besar tuh Attack on Titan 2. Ini pasti kalian udah nunggu-nunggu banget. Kirby ini bakal ganti Mario Odyssey gue. Terus kemarin itu gue lihat ada Far Cry, tapi ini kayaknya jadi funny moment doang. Sama satu lagi masih ada game kejutan yang belum bakal gue kasih tau ke kalian karena gue nggak tahu ini bakal gue record apa enggak gitu teman-teman. Ya jangan lupa di order merchandise-nya ya teman-teman ya, kalau kalian pengen kalian bisa cek aja di kolom komen di bawah dan di deskripsi. So guys, see you soon.